nak tahu kita ni ada sakit atau tidak. Kalau kita bermasalah, sakitlah. Ada tak saudara-saudara kita yang lain atau mak saudara, pak saudara, datuk sebagainya yang sakit seakan-akan macam kita? Kalau ada 2-3 orang, yang itulah dia katakan sakit. Tapi kalau kita seorang saja sakit, yang lain sihat walafiat, maknanya itu bukan sakit, itu nama gangguan. Histeria, gangguan. Itu ada perbezaan. Ya, itu kena faham. Saka semua orang. Dan saka ni dia macam kita juga. Dia bukan kerja bank rakyat je, tak. Bank Simpanan Nasional pun dia kerja juga. CIMB pun dia kerja juga. Dia macam kita juga, ada kerja polis, jadi bodyguard juga. Yang kita tak perasan kalau kerja dia jadi bodyguard. Dia ikut ke mana kita pergi. Kita tak perasan. Apa tugas dia? Kalaulah saya keluar, orang nak rompak saya. Duit tak ada pun orang dia tengok gaya tu macam ada duit. Adalah dia 50 sen, 50 sen ada. Saka akan menjelma membayangkan dia di belakang. Sama ada macam rimau, beruang ke, ular ke, naga. Jadi kalau orang nampaklah naga belakang tu, agak-agak tunggu lah. Mesti dah sebut lagi kan? Kita baru angkat tangan. Nak kata tak ada duit. Angkat tangan dah sebut lagi, berdua. Siap dengan parang tadi. Ui, handal aku. Baru angkat tangan sebut lagi. Padahal dia tak tahu belakang tu ada orang. Ah, tu kejadian.